Anda di sini? Pak, tolong angkatin tas saya, Pak. Halo? Iya, aku udah nyampe depan rumahnya ini. Nomornya F13. Iya. Iya, aku turun sekarang ya. Pak, makasih ya. Selamat pagi. Mbak Sofia. Siapa kamu? Mau apa? Saya Mirna, perawatnya Mbak Sofia. Saya Sofia. Iya, Mbak. Masuklah. Kamar kamu di belakang. Iya. Di mana, Mbak? Sepertinya mengenal ruangan ini. Lemari, lampu, lukisan itu rasanya tidak asing bagiku. Lubang
Mbak? Mbak Sofia? Mbak? Suaminya Sofia. Kamu perawat baru ya? Nama kamu siapa? Mirna. Selamat pagi. Siapa kamu? Selamat pagi, Mbak. Saya Mirna, perawat Mbak. Oh. Gimana keadaannya hari ini? Saya periksa ya. Kenapa? Gak ada suaranya, Mbak. Ini alat saya yang rusak. Nanti saya beli lagi yang lebih baik dari ini. Tapi keadaan Mbak sekarang sehat-sehat aja kan? Baik-baik aja, Mbak. Baiklah. Alatnya bisa aja rusak, tapi kan kalau perasaan Mbak nggak mungkin salah, iya kan Mbak? Oh, lebih baik jendelanya dibuka aja Mbak, biar udaranya lebih segar Siana. Lagi. Dia lebih suka seperti ini, kamu jangan sok tahu. Kalau sudah selesai silakan keluar kerjain yang lain. Baik Pak. Permisi, Mbak.
Boleh saya ngomong sebentar? Bisa. Sofia. Mbak Sofia kenapa, Pak? Dia itu habis ngalamin kecelakaan. Yang kena paling parah memorinya. Memori? Iya, memorinya. Dia hanya ingat segala hal sebelum kecelakaan terjadi. Tapi semua hal baru, dia akan lupa setelah dia bangun tidur. Kadang dia suka lepas kendali, teriak-teriak. Tolong kamu jangan kasih guncangan emosi terlalu keras ya. Juga terlalu sedih. Juga terlalu senang. Iya, saya mengerti. Permisi, Pak. Iya. Mbak Sofia, Mbak, kamu lupa ngunci pintu. Sofia?
Sofia itu suka keluar, tapi dia nggak pernah tahu jalan pulang. Kita harus cari dia sebelum kenapa-napa. Kamu cari ke sana, ya? Iya, Pak. Mbak Sofia. Mbak. Mbak. Mbak Sofia. Mbak Sofia. Mbak, ini Mirna, Mbak. Lain kali kamu jangan lupa ngunci pintu. Dan jiwa si maling agar turut apa perintahku. Niatku bukan memutar hati, tapi memutar hati, membentuk jantung. Sini.
Ada apa sih? Kamu kenapa? Ada setan. Setan? Di mana? Gak ada apa-apa. Ya udah, besok saya tutup. Selamat pagi, Pak. Mirna. Seperti yang kuduga, ada apa denganku sebenarnya? Maaf, Pak, saya harus ke dalam ngantar makanan buat Mbak Sofia. Kamu percaya di Javu? Maaf? Kamu merasa pernah di suatu tempat, padahal kamu belum pernah ke sana. Maksud Bapak? Buku itu. Gimana? Jadi kamu sekarang sudah mulai mengerti konsep deja vu? Sedikit. Saya memang bukan pembaca yang baik. Jadi begini. Deja vu itu bisa dijelaskan dengan banyak teori. Ada yang bilang di saat kita tidur, roh kita lepas. Dan roh kita berjalan-jalan ke banyak tempat. Roh kita berpisah di saat kita tidur. Tapi bisa juga kita pernah ke tempat itu, tapi kita lupa. Dan tempat itu memanggil-manggil kita kembali. Dan kita nggak ingat sama sekali. Ya, halo, Ran. Eh, Ran. Kamu percaya nggak sama deja vu? Iya, tadinya juga aku nggak percaya. Tapi nih bos aku cerita tentang deja vu. Nah, aku tuh sekarang ngerasa aku seperti deja vu. Iya, aku tuh kayak pernah ke rumah ini gitu. Bentar. Terus Ran, sampai mana tadi?
situ. Hadi, saya... Tolong kamu beli obat untuk Sofia ya. Iya, Pak. Kamu hati-hati. Soalnya dari sini rawan. Iya, Pak. Dalam rumah itu ada rahasia. Obatnya dapat. Dapat, Pak. Tangan kamu kenapa? Gak apa-apa. Tadi ini saya... Lain kali lebih hati-hati dong. Iya, Pak. Bapak kok belum tidur? Kamu kan tahu setiap malam saya nonton TV sampai ngantuk. Iya. Saya pengen tahu deh tentang kamu. Saya. Memangnya ada orang lain di sini? Ya kamulah. Saya perawat istri Bapak. Bukan itu yang saya maksud. Terus? Kamu cantik. Pinter, mandiri. Saya heran sama kamu, kenapa kamu kerja di rumah ini. Saya perlu uang, Pak. Saya tulang punggung di keluarga saya. Ya, seharusnya kamu bersyukur. Setidaknya kamu tujuan kamu di sini, kamu tahu apa. Kalau saya nggak tahu tujuan saya di sini ngapain. Bukannya Bapak di sini untuk merawat istri Bapak? Iya, tapi sejak kejadian itu, saya seperti tidak mengenal Sofia lagi. Dia bukan Sofia yang dulu. Sini biar saya bantu. Enggak. Gak apa-apa. Makasih, Pak. Aku masukkan jiwa si maling agar turut apa perintahku. Niatku bukan memutar atap, tapi memutar hati, empedu jantung. Suara-suara itu lagi.
jiwane sing cipok ben manut karo perintahku. Dengar, itu ada apa ya, Bu? Orang balik ke motore. Itu ada motor hilang, Dek. Terus makanya sekarang lagi dipanggil orang pintar untuk puter giling. Puter giling? Apa itu? Puter giling itu ilmu untuk membalikkan maling ke asal dia nyolong. Edan bengi, edan awan, edan sore, nek turun balik ke barange neng cipo. Makasih. Bisa ngerasain kan? Gimana rasanya orang yang kamu cintai menderita? Setiap pagi, saya harus mendengar dia mengeluh. Sakitnya dia adalah sakitnya saya juga. Mbak Sofia pasti sembuh, Pak. Pasti. Dulu, sebelum musibah itu datang, saya ingin sabar ya, Pak.
biar saya bersihkan. Iya, iya. Tadi saya ngelewatin loteng. Saya kayak ada dengar sesuatu dari situ. Kalau boleh tahu di situ ada apa ya, Mbak? Mungkin suara tikus. Makan, Mbak. Dan ada sesuatu yang kamu gak ingin tahu. Kamu ngapain di sini? Tadi ada tikus. Tikus? Tugas kamu di sini bukan nyariin tikus. Tugas kamu jagain istri saya. Sudah, cepat turun. Gak usah kesini lagi. Iya. Mirna, kamu gak bisa ngelakuin itu. Jangan sampai rencana kamu ketahuan sebelum waktunya. Ini saya bikinkan kopi buat Bapak. Iya. Makasih ya. Iya. Pak, bisa ceritakan ke saya tentang deja vu? Deja vu? Iya. Duduk. Jadi di saat kita tidur, otak kita berada di fase beta. Lalu otak kita mengeluarkan gelombang yang bisa berhubungan dengan tempat dan orang.
Saya gak ngerti Bapak bicara apa. Tapi dari cara Bapak bicara, saya jadi. Sudah deh, kamu gak perlu panggil saya Bapak. Panggil lama aja, umur kita kan gak beda jauh. Iya. Kamu sudah makan? Belum, Pak. Mas. Maaf. Kamu cantik deh malam ini. Kamu cantik deh malam ini. Gak apa-apa. Dijauh. Kenapa? Aku kayak pernah ngerasain ini sebelumnya. Ini yang mana? Ini. Perasaan ini. Entah kejadian atau perasaan, yang pasti aku pernah ngalamin ini sebelumnya. Kamu ikutin aja kata hati kamu. Jangan dilawan. Tapi Mbak Sofia, dia gak perlu tahu. Mas masih mencintai Mbak Sofia. Aku gak tahu. Tapi yang jelas saya kangen sama Sofia yang lama. Aku selalu tulis jurnal buat dia. Jurnal? Ya, jurnal. Aku tulis lembar demi lembar. Ya, siapa tahu aja memorinya bisa sembuh. Mas masih ingat tanggal lahir Mbak Sofia? Kenapa? Coba sebutkan. 12 Desember 84. Oh. Maaf, aku gak bisa terusin ini sekarang. Kenapa? Pasti ini nyakitin Mbak Sofia. Ya, Sofia gak perlu tahu. Maaf. Aku harus ngecek Mbak Sofia sekarang. Mirna. Iya. Sofia gimana? Udah tidur? Soal tadi. Aku minta maaf sama kamu ya. Aku gak punya maksud apa-apa. Mas, kamu tuh kenapa sih?
Hah? Ya. Ya, kamu. Kamu tahulah kebutuhan laki-laki. Aku udah gak ngelakuinnya berbulan-bulan. Sejak Sofia. Aku tahu kok perasaan kamu gimana. Harus minta maaf untuk sesuatu yang bikin orang lain senang. Baiklah. Tapi Sofia nggak tahu kan soal ini. Kenapa dia harus tahu? Biar ini jadi rahasia kita berdua aja. Ya. Mungkin gak ya, kalau kita ngelakuin ini lagi. Kamu masih cinta sama Sofia? Aku sudah gak cinta sama Sofia. Pak, kenapa itu, Pak? Itu, Neng. Paling motor yang kemarin orangnya udah ketangkep. Emang yakin itu malingnya? Jadi tuh orang muter-muter aja kayak orang bingung, Neng, di TKP. Pas kita geledah ada kunci T sama spare part motor yang hilang kemarin. Pasti tanya, ngaku dia. Thank you.
perawat rumah kami datang. Tampak cantik dan cerdas. Semoga ia bisa menjadi perawat yang baik buat Sofiaku. Semoga Sofiaku senang bersamanya. Perawat itu mulai mengenal Dejavu. Dia mulai mengusik Lotek. Kamu ngapain di situ? Aku tidak bisa menahan gelora itu. Aku rasa dia mulai membuka dirinya. Perawat itu ketakutan karena makin ada suara penyakit. Semuanya aku lakuin malam ini. Masalahnya tuh lakinya nemenin terus. Kalau aku gak bisa ngelewatin orang ini, aku gunain aja dia. Kamu lihat aja nanti hasilnya. Aku udah tahu brankasnya di mana. Nah, tapi di atas loteng itu ada yang aneh. Kali aja mereka simpan sesuatu di situ. Bentar.
Coba sini aku lihat. Nggak apa-apa, cuma memar dikit. Paling besok udah enakan. Iya, makasih. Kamu udah tahu kabar kan tentang Sofia? Sofia hamil. Dia kenapa? Sofia hamil. Benar. Tenang nih. Aku tuh pernah ngerasain ini sebelumnya. Ngerasain apa? Ngerasain ini. Dejavu. Mungkin gak sih kita pernah ketemu tapi kita gak ingat sama sekali? Hah? Aku gak tahu deh. Kita coba lagi aja. Aku gak bisa. Kamu mainin aku ya? Mirna, kamu harus selesaiin apa yang kamu mulai. Kita akan simpan ini di antara kita berdua aja. Bisa. Tapi kamu harus kasih aku sesuatu. Maksud kamu? Aku mau semua harta yang ada di rumah ini. Semuanya. Ternyata kita memikirkan hal yang sama. Suami jagain istri. Hanya berdua di rumah ini. Terus si suami mau pergi harta si istri. Hanya satu tersangka. Ya terus? Ya aku tunggu kamu. Biar aku gak dicurigain orang. Maksud kamu nih? Kamu tenang dulu dong. Ini sebelum aku sedekat ini sama kamu, sayang. Mas. Aku juga udah enggak mencintai Sofia. Ya terus? Kenapa kamu masih tinggal di rumah ini? Aku enggak tahu. Aku seperti ditarik kembali ke rumah ini. Mana dia? Di kamar. Cari tempat lain. Aku di sini ya.
Mirna! 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 Sofia. Sofia. Sayang. Sofia. 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 Sayang. Thank you.
Gimana, beres? Udah, tinggal sisanya aja. Terus kita pergi dari sini, kaya raya. Bagus deh. Aku masukkan jiwa si mati agar turut apa perintahku. Niatku bukan memutar hati, tapi memutar hati, membedu jantung. Ilmu untuk membalikkan maling ke asal dia nyolong. Jadi tuh orang muter-muter aja kayak orang bingung main di TKP. Emang yakin itu malingnya? Tumpulah paru-paru masih maling. Kembalikan kepadaku. Maka gila lah si maling. Gila siang. Gila malam. Gila petang. Gila pagi. Gila. 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 Aku sudah mengembalikan barang yang dicuri kepada aku. Matku. Suami. Itu tuh isinya emas semua. Sama. Benar. Ajian putar giling itu membawa aku kembali ke rumah ini. Ah!
Thank you.